Gamers, welcome back on Gax Game Maniacs. Dan sekarang saatnya Hyperscreen untuk Brothers in Arms Hell's Highway. Okay, soldiers, sekarang Commander Imam dari Fox Company 101st Airborne Division bakal kasih lo tips and tricks buat bertempur selama misi Hell's Highway. Listen up. Manfaatkan recon point yang tersebar di seluruh peta di setiap misi. Recon point ini berguna untuk ngatur taktik baru dan flanking. Lo gak suka disergap kan? Makanya gunain recon point untuk tahu lokasi musuh lo. Dan juga buat dapetin informasi baru seperti letak senjata dan sebagainya. Don't be a superhero. Di sini gak ada yang namanya Superman atau apapun yang bisa ngebunuh musuh sendirian. Tugas lo adalah sebagai komandan regu, jadi senjata lo yang terbaik adalah pasukan lo sendiri. Maju untuk membantai lawan harus dilakukan dengan taktik yang benar, supaya lo atau anak buah lo gak ada yang mati konyol. Suppress musuh sebelum kamu menggerakkan pasukan maupun diri sendiri. Tujuan suppress adalah membuat musuh sulit melakukan tembakan, sekaligus juga membuat mereka susah buat ngebalas serangan. Kalau musuh udah berdiam diri sambil berlindung dari suppress fire, baru kamu aman bergerak untuk ngelakuin manuver flanking. Manfaatin regu machine gun atau fire team buat ngelakuin suppress ke musuh-musuh lo. Hajar lapis baja tank dari samping dan belakang untuk efek yang lebih mematikan. Aturan ini juga berlaku buat mesin perang lain, seperti misalnya Meriam Artillery. Nggak ada gunanya lo punya bazooka kalau lo hajar mereka dari depan, karena mereka punya lapisan pelindung terkuat di bagian depan. Pancing tank dengan prajurit lo, terus ajak regu bazooka buat memutar dan hajar tank dari belakang. Lo juga bisa nanam bom ke kendaraan berat. Tinggal lo deketin, tekan X, terus lari sejauh-jauhnya. Fire in the hole! Okay, soldiers, that's all I can tell you about Art of War. Now, get your gears and report for duty.